pimpinan Komisi 1 dan perwakilan fraksi berkunjung ke rumah calon Panglima Pak Jenderal TNI Andika Perkasa. Tujuannya adalah untuk bersilaturahim ke rumah beliau. Kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, ketemu juga dengan putranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual, agar ketika besok dikirim oleh DPR, kami sudah berkunjung dan kita membuktikan betul bahwa Pak Jenderal TNI Andika memang tinggal di sini, begitu.